Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fiddin yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam hal ilmu kita punya beberapa kewajiban. Yang pertama, ketika kita masih bodoh, maka kita wajib untuk mencari ilmu. Nabi bersabda, "Talabul ilmi faridotun ala kulli muslim wal muslimat," bahwa mencari ilmu itu adalah sebagai satu fardu, kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Setelah kita punya ilmu, maka kita wajib untuk mengamalkannya. Maka dalam sebuah Mahfudz dikatakan, "Al-ilmu bila amalin." Ilmu tanpa itu seperti kasarnya bila tamarin, seperti pohon tanpa buah. Jadi pohonnya yang tapi enggak ada buahnya, maka perlunya kita mengamalkan ilmu-ilmu kita, mengilmukan amal-amal kita sehingga ada kesamaan antara ilmu dan amal. Kemudian setelah kita mengamalkan, kita harus mentablighkan, mendakwahkan kepada orang lain. Nabi bersabda, "Balighu ani walau ayah," sampaikanlah dariku kepada orang lain meskipun cuma satu ayat, satu materi, satu perkara. Jadi kita harus menyampaikan kepada orang lain supaya semuanya menjadi orang-orang yang berilmu. Dan Nabi juga bersabda, "Khairukum," sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Kemudian proses mencari ilmu itu adalah sampai akhir hayat. Nabi bersabda, "Talabul ilmi minal mati ilalah," di mencari ilmu itu ketika kita masih masa kanak-kanak sampai kita masuk liang lahat. Semoga proses itu harus kita lakukan dengan istiqomah, mujahadah, sabar dan ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.